Ada yang lagi galau nih, lagi gak dapat job ya? Oh, mungkin lamaran kerjanya ditolak kali. Oh, aku tahu. Jangan-jangan dimarahin istri karena jual beras buat beli chip. Kalian ini kurang kerjaan apa? Gangguin orang aja, pakai tebak-tebakan nasib segala. Maaf bang, kan kita cuma bercanda. Iya bang, bercanda. Gak semua bisa dibuat candaan, ngerti? Iya bang. Kalau boleh tahu, kenapa abang merenung di sini? Aku pengen kurban. Kurban ya bang? Kenapa kamu ikutan nangis? Terharu ya? Bukan bang, tapi dadaku seperti tertusuk sesuatu. Oh maaf, lupa naruh paku di saku. Kenapa kamu ikutan nangis juga? Pakunya tertusuk di kepalaku. Waduh, maaf ya. Lagian kenapa sih abang pakai acara galau segala? Kemarin kan aku lihat video kurban, itu katanya pahalanya besar banget. Aku jadi kepengen. Kalau pengen ya tinggal kurban aja, gitu aja kok repot. Itu kan kalau mampu. Laku, buat makan aja susah. Udah, tenang aja. Ada kok amalan lain yang cocok untuk orang yang tidak mampu. Serius? Apaan tuh? Kamu bisa baca takbir 100 kali, baca tahmid 100 kali, dan baca tasbih 100 kali. Cuma gitu doang, apa hebatnya? Zikir-zikir itu lebih baik dibandingkan menyiapkan 100 kuda untuk berjihad. Lebih baik dari menyembelih 100 ekor unta yang dagingnya dibagikan fakir miskin. Juga lebih baik jika dibandingkan memerdekakan 100 budak. Masya Allah, baik banget Allah ya. Cuma baca gituan aja dikasih pahala berlimpah. Ya dong, ya udah, tunggu apa lagi? Segera pulang dan amalkan. Nah, gitu dong, cakep.